Nokia akan kembali merilis salah satu smartphone terbaiknya, yaitu Nokia Edge 2022 dengan spesifikasi yang sangat tangguh. Akhir-akhir ini, HP Nokia Edge 2022 menjadi perbincangan di kalangan pecinta smartphone, khususnya di media sosial TikTok. Smartphone ini digadang-gadang menjadi salah satu yang terbaik dan dijajarkan dengan merek besar lainnya. Lalu, seperti apa spesifikasi dan juga harga dari ponsel Nokia Edge 2022? Pada bagian layar, HP Nokia Edge 2022 memiliki layar sentuh kapasitif Super AMOLED 6,9 inch dengan resolusi 4K. Selain itu, Nokia juga membekalinya dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 7 dengan tampilan rasio aspek 21 banding 9. Baterai yang digunakan adalah Li Polymer 6900 mAh non-removable dengan quick charge 40 watt. Smartphone ini mempunyai prosesor chipset Snapdragon 888 5G yang kokoh dengan RAM 10 atau 12 GB serta ROM 256 atau 512 GB. Dan kapasitas internal ekstra lewat kartu microSD hingga 1 TB. Dari segi kamera, HP Nokia Edge 2022 dilengkapi dengan 4 kamera. Pada bagian depannya, memiliki 64 MP dengan flashlight. Harga Nokia Edge 2022 diperkirakan mencapai 6,4 jutaan rupiah. Tetapi sebagian juga memprediksi bahwa harga smartphone ini adalah di kisaran 4,2 jutaan rupiah. Bagi Anda yang tertarik dengan smartphone ini, maka bersabarlah karena belum ada konfirmasi resmi kapan Nokia Edge 2022 ini akan masuk ke pasar Indonesia.